sebenarnya sih nggak lebay-lebay gitu banget. Sebenarnya kayak benar-benar deng 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 gitu, kayak denyut denyut. Yo, what's up guys, bagi bersama gue di channel ini, channel yang paling ditunggu-tunggu oleh kalian, Bib Gabut. Apa ya kali ini akan gue bahas? Tapi sebelumnya gue berterima kasih untuk kalian semua yang udah subscribe channel ini. Dan jangan lupa like banyakin and dukung in view, lihat semua video-video gue yang ada di channel ini. Karena kalian berarti buat gue guys. Ya gitulah. Dan mengejar 1000 subscriber atau 2000 subscriber, gue akan bikin giveaway. Dan gue bakalan bikin sesuasana di channel gue yang baru. Akan ada surprise yang bagus. Oke. Oh no, kuping gue emang dungu-dungu mulu. Guys, gue ingin bahas ini. Kenapa sih kuping gue panas hari ini? Pukul hari Selasa ini ya. Dan kalian pernah gak sih ngerasain kalau kuping kalian panas? Gue mau menguapin semua mitos atau fakta bahwa kalau kuping yang panas itu berarti ada seorang atau banyak orang yang lagi ngomongin kalian. Kata orang-orang tua dulu sih gitu, dan kata-kata orang sampai sekarang sih gitu. Tapi nggak tahu ini mitos atau fakta. Kalian pernah ngerasain atau enggak? Silakan klik subscribe di bawah, ngerasain kuping kanan atau kiri. Yo, see you next video. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah, dukung terus channel ini. Terima kasih ya, mengejar 1000 subscriber. Thank you, bye-bye. Bib Gabut.